And it goes a little something like. Oke guys, kita kembali ke channel Blow RM kembali. Dan kali ini kita akan melanjutkan game Slendrina The Slug 2. Dan di episode kali ini, apakah kita akan menamatkan game ini? Karena ya gua mulai record lagi dan gua lupa di mana saja, dan lawan kita tetap si Granny namanya Slendrina. Slendrina sendiri dan anak Let's go the starto. Ntar ya. Okay. Kita kembali di selar atau apa namanya? Basement. Gua lupa mapnya. Okay. Waduh, kebuka sendiri. Okay. Kita mulai dari kanan dulu deh. Kiri ya. Yap, kiri. The door is locked. Pintu itu terkunci. Okay, pintu itu terkunci. Ada kunci, bang. Ingat, hati-hati. Di sini ada nenek Slendrina ya, yang suka garuk-garuk. Waduh, kok sensitif sekali ya. Waduh, gua baru main, bang. Woi, gua baru main. Apakah kita masih dikejar? Waduh, kayaknya kita masih dikejar ya. Karena suara musiknya masih tidak aman. Oh, tidak aman. Aku. Kita tunggu dulu. And let's go. Kita keliling-keliling lagi. Dan kita sudah mendapatkan satu buku dan dua kunci. Di sini masih ada pintu kah? Tidak ada ya, teman-teman. Di kiri buntu, tapi kita cek aja. Tidak ada apa-apa, tapi kita kena dikasih hadiah dengan cakaran. Okay, temanku Slendrinanya muncul sudah dua kali ya. Dikirim masuk ruangan, kita masukin. Okay, ada buku. Okay. Gua takut sih record malam-malam sih, guys. Kalau malam tuh kayak beda aja sih suasananya. Ini kan. Okay. At least kita belum bertemu dengan Granny ya, teman-teman.
dan tidak ada apa-apa di sini. Kita tidak damage, tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, kita balik ke tempat semula. Apakah ini sudah saya cek? Tidak ada apa-apa. Di mana buku yang lainnya? Kurang dapatkan buku ya. Buat terkejut ay teman-temanku. Maaf nih. Kalau kita lurus masih ada ruangannya buntu teman-teman. Coba kita masukin. Semoga tidak ada siapa-siapa. Oke. Ruangannya terbengkalai begitu saja dan pintunya telah terbuka. Tidak ada apa-apa. Kita tengok belok kanan dan kita lihat apa aja di sini. Ternyata tidak ada. Kita masih punya dua kunci untuk membuka pintu yang belum terbuka. Kalau kita balik ya, balik badan, kita telusuri ke jalan yang di sebelah sini. Ada bocil kematian.
Oh enggak lama kok. Udah selesai. Oke. Kita jalan lagi. Aku lupa mapnya kemana. Jadi kesini. Sorry kalian pusing. Karena gameplay gua begini. Ini dua ruangan. Oke. Tidak ada apa-apa. Siap. Kita gak dikasih apa-apa ya. Oke. Pintunya terkunci, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh. Apa ya? Gua gak mau cuci. Terjelek dong. Sini sudah saya cek. Sudah ya. Tinggal yang di sebelah kiri. Kita cek. Teman-temanku sekalian, ada apa di sini? Ada buku. First one book. Oke, tinggal dua lagi. Apakah kita akan menamatkan game Slendrina The Cellar 2? Agar kita akan lanjut ke cellar selanjutnya. Oke, on bosku. Waduh, kita dikejar. Aman. Kita kocok dulu ya. Oke. Tiap gua ngomong skip, selalu aja selesai. Aduh, belum selesai bosku. Gua lagi aman ini. Ini apa sih? Aman dong. Di episode kemarin kan ada anaknya Slendrina di sini makan gua, dan sekarang kita aman dong. Kita mendapatkan satu buku lagi. Apakah episode ini akan tamat? Kita cek perlahan-lahan, dan gua gak mau kalian pusing. Jadi gua akan pelan-pelan untuk hadap-hadapannya. Oke, maaf ya kalau kalian pusing. Kita cari satu buku lagi. Jadi kita keliling di sini dulu. Salah. Udah betul. Jangan kayak Zoro dong. Oke, tidak ada. Tinggal satu buku lagi dong. Neneknya ganggu mulu. Neneknya ganggu mulu. Gue kan belum selesai. Gue bisa tahu dulu deh. Tidak ada bang. Tidak adakah? Lah, dia jaga kandang guys.
Jaga kandang guys. Asik. Kalau kita lihat map akan kepos kah? Saya tidak tahu apakah neneknya masih di sana. Oh, sepertinya kita aman karena kita tinggal mencari buku di sini. Ai, aduh, Slendrina, aku nggak suka sama lu. Jangan datang-datang begitu aja. Oke, sini aman. Wah, gede banget. Wah, gede banget. Ada buku dong. Gede banget, Bang. Ah! Lah. Lah, kok kabur? Kok kabur, Bang? Lah. Itu dia kabur. Nah, tinggal satu pintu lagi ya. Dua pintu lagi lebih tepatnya. Yang di sini, mana yang di sini? Tapi kita masih di sini. Kok semuanya lama sih? Masalah dua sih. Mantap, mantap jiwa. Ahoy, and again. I know. Oke, sekarang kita akan keluar dari game Slendrina the Slayer. Ternyata cepat sekali ya teman-teman. Dan kenapa kemarin gua kesusahan ya? Segampang ini loh. And bye-bye. Bye-bye Slendrina, bye-bye anak Slendrina, bye-bye juga Granny. Kita akan bertemu di game selanjutnya. Oke dah, developer. Thank you for the game Slendrina the Slayer 2. And kita ke exit ya teman-teman. Sekalian, endingnya seperti apa ini? Kita naik janjang jenjang berlumut dan kita terkunci lagi. Apakah itu games Slendrina the Slayer 3? Emangnya ada sih? Kita tidak tahu dan kita akan lanjutkan sesuai selarnya. Apakah ada Slayer 3? Gua mainin. Kalau Slendrinanya ada yang lain kayak Slendrina the House, Slendrina the Forest kalau nggak salah. Kalau salah koreksi ya teman-teman. Ada Slendrina the School, ada Slendrina Slenderman kalau nggak salah, dan apa lagi ya, Slendrina nggak tahu lah, pokoknya gitu deh. Dan kita akan akhiri gameplay kita sampai sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan telah subscribe gua atau like nya, dan kita akan bertemu di next video. Arigato gozaimasu. It goes a little something like...